Nekat beroperasi di bulan Ramadan, sebuah tempat hiburan malam di Tangerang Selatan disegel petugas. Dalam razia, petugas juga menyita ratusan botol miras dengan kadar alkohol tinggi. Puluhan pengunjung tempat hiburan malam yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan terjaring razia petugas gabungan. Satu persatu pengunjung dikumpulkan untuk didata oleh petugas. Di lokasi petugas menyita ratusan botol miras dengan kadar alkohol tinggi yang disimpan di lemari pendingin dan dalam kardus. Petugas mengaku razia ini digelar menyusul adanya laporan masyarakat mengenai adanya tempat hiburan malam yang beroperasi selama bulan Ramadan. Hiburan berdasarkan laporan dari masyarakat kepada kami, ternyata masih ada tempat hiburan yang masih membuka dan mengaktifkan kegiatannya pada bulan suci Ramadan. Dan tempat ini juga menempati lahan milik aset. Untuk mengantisipasi beroperasinya kembali, petugas terpaksa menyita seluruh minuman keras dan menyegel bangunan. Razia akan kembali digelar petugas di sejumlah lokasi tempat hiburan yang beroperasi selama bulan Ramadan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.